Ya, pemirsa, seperti kita saksikan sama-sama saat ini di TPS 14. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Timur merasa khawatir terhadap kinerja para anggota KPU Kabupaten Pamekasan. Hal ini terkait belum berpengalamannya dalam penyelenggaraan pemilihan umum, padahal pelaksanaan pemilu presiden kurang dari 1 bulan. Sementara 5 anggota KPU Pamekasan adalah orang baru semua. Kekhawatiran KPU Jawa Timur itu bukan tanpa alasan, apalagi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 8 Juli 2009 sudah di depan mata. Ini yang membuat KPU Jawa Timur merasa sangat khawatir. KPU di